Gosh. Shit. Wih, gila, keren itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan membuatkan konten sparring, ya. Jadi rambut kita sama dikuncir kayak ini ya. Kalau bahasa Palembangnya kuncit. Kuncit. Dikuncit sama memang di konten sebelumnya Mas Udin sparring sama Mbak Putri, sekarang sama Mas Raka. Mas Raka ntar sama saya. Tapi mau maghrib kak, mungkin next aja ya kak. Pinter ya ngelesnya. Jadi perkenalkan lagi lah Mas Raka, namanya lengkapnya. Perkenalkan, nama saya M. Raka Septiadi. Instagram saya m.rakaseptiadi. Karena kan kita udah lama nggak ketemu nih, subscriber udah nambah. Mungkin subscriber baru yang belum tahu sama Mas Raka kan. Iya benar. Mas Udin, Muhammad Fahrudin, nama IG MHD Fahru 02. Oke, okay, jadi sparring ini kita lepas-lepas aja ya. Maksudnya yeah. Ya kalian cowok biasa. Ketika capek udah cukup kayak aja, enggak usah di terlalu. Kalau udah memang bahaya nanti. Udah jarang. Kalo udah biasalah namanya sparring pokoknya kayak itu. Iya, yeah, Kak. Langsung aja kali ya. Boleh. Pelindung udah pakai? Udah. Oke. Okay. Yuk, karena ini berisik makanya pakai ini aja. Ini di saya aja. Dua-duanya. Oke, okay, siap. Ini udah mau maghrib ini. Oke, siap. Berdoa dimulai. Oke, siap. Mainnya lurus ya. Pasang. Mulai. Oh, ini udah jarak tembaknya nih. Ah. Iya. Yeah. Hey. Sama-sama keras. Oke, sini. Ayo. Udin, beratnya dia lebih ringan. Masa nggak bisa banting Mas Raka ya? Pasang, mulai. Padahal aku udah kebaca tadi mau serangan apa. Gos. Shit. Gimana ini Mas Udin ini? Udah hampir jatuh Mas Rakanya dibalik. Tapi mungkin nanti kita coba sparring 2016 ya. Next-nya peraturannya. Next lah. Next lah nanti. Oke, pasang, mulai. Mas Udin ini lagi. Karena Mas Udin udah jarang dia sparring. Hey, oke. Okay. Kayaknya Mas Udin masih bingung nih. Iya. Rapat bisa gunting tadi, Mas. Jangan maksain buat ngangkat. Pasang, mulai. Butuh pertimbangan nih. Wuh, masuk. Sini guys, tuh lumayan tuh rusuk tuh. Tolongan. Iya, yeah, jarak ya nggak pas. Kalau Mas Udin agak mundur masuk gitu tendangannya Mas Raka tadi. Iya. Teh. Oke, okay. Tarik napas lu. Napas lu, tarik. Sorry, Den. Aman. Kenapa? Kena ini. Mulut.
Putar lo, putar. Yuk, sambil ngatur napas, putar. Putar lo. Jadi seru ya kalau cowok tuh main penuh dengan strategi, penuh dengan teknik. Oke, pasang. Mulai. Yuk, cerdas yuk. Nanti oke, main. Yo, pasang. Kalau capek cukup ya, mulai. Oke. Oke. Pasang. Mulai. Gila, keren itu. Itulah namanya teknik guntingan tipuan ya. Ya, jadi masuk perangkap Mas Raka. Guntingan tipuan tuh kalian harus berani, kalau enggak kena T, bahaya. Pasang, mulai. Sudahnya ngangkat nih dari bawah, nggak boleh. Itu peraturan lama, peraturan baru boleh. Makanya nanti saya kali coba peraturan baru deh, boleh ngangkat kayak gitu. Pasang, mulai. Masuk. Lagi? Sekali lagi, oke. Ini udah dua kali sparring soalnya. Pasang, mulai. Yo, kasih keras. Masuk ini. Lambat. Hey, hati-hati tinggian. Mas Raka udah mau ngeluarin T balik tadi padahal. Aku udah bisa membaca itu. Sekali lagi lah. Pasang, mulai. Hati. Oke, cukup. Salaman. Masih kuat ngomong nggak? Sini. Kuat. Lagi capek tak suruh ngomong. Pegang lu Mas Raka. Ya. Jadi kalau saya lihat sparring ini memang pondasi awal yaitu fisik. Mas Udin udah dua kali. Jadi fisik itu ketika kita udah capek, permainan tuh udah ngilang. Nah dari Mas Udin, kalau yang saya lihat tadi kayaknya Mas Udin masih ragu. Masih ragu untuk mengeluarkan serangan. Ini mau ngeluarin apa ini? Ya. Terus juga posisi Mas Raka itu dia beratnya lebih ringan. Jadi harus bisa banting Mas Raka. Tapi Mas Raka walaupun dia kecil, powernya enggak mau kalah juga. Ya Mas Raka gimana nih sparring sama Mas Udin tadi? Sebenarnya Kak, selama Kak berangkat itu enggak pernah latihan. Enggak pernah latihan. Karena fokus ke poprop. Ngelatih. Jadi Mas Raka fokus ngelatih, Mas Udin juga ngelatih sama kerja ya? Iya Mas, fokus kerja Mas. Fokus kerja, jadi perdana lah ini. Mas Udin jarang sparring, pernah tapi sparring? Terakhir 2019 Mas. Wow, udah lama berarti. Berarti selama saya tinggal nggak pernah sparring lagi, ini perdana ya? Iya Mas. Nah, nanti kita lihat di next ke
sparring selanjutnya lagi kita lihat perkembangan Mas Udin sama Mas Raka ya. Jadi saya udah di sini, saya akan latih lagi mereka ya. Nah, Mas Udin ini dulu pernah saya upload sambung pengambilan sabuk sama saya waktu Jambon. Itu dulu ada nih. Ada, Mas. Ada videonya, silakan lihat link di bawah. Itu rame penontonnya sampai 1 juta lebih deh, Mas Udin. Iya, Mas. Jadi Mas Udin waktu itu sambung Jambon, pengambilan Mas. Sabuk ya, yeah. Waktu masih Jambon sama saya. Sekarang sudah warga nih, Mas Udin. Oke, ditunggu mungkin next lah. Kalau kalian pengen nyoba peraturan 2016 boleh nih ngangkat. Peraturan terbaru yang boleh narik-narik ya. Mas Udin ada yang mau tambahan lagi? Enggak ada, Mas. Mas Raka? Ya paling untuk kekuatan Mas Udin tadi, powernya masih ada loh. Masih ada. Terus membingung enggak ya? Masih bingung masih ya? Masih bingung karena mungkin baru mulai juga, dan mungkin nama kan lebih tinggi dari dia, jadi yeah. Mental dia agak dan juga gitu ya. Padahal body charge dia jauh kalah. Power ya. Nah, makanya kalau diajak ngerapet aku enggak bisa tadi. Paling colong-colong gitu aja sih. Jadi memang di sini ketika kita bertemu orang yang keras dan mempunyai teknik, yang kita pakai adalah bermain strategi. Benar. Gitu ya. Oke teman-teman, silakan jika ada request ya berkomentar di bawah ya. Sekali lagi sparring ini hanya seru-seruan, nggak ada menang, nggak ada kalah, kita murni latihan ya, apa senang-senang sambil berlatih kali ya, sambil mengingat lagi karena mereka memang nggak pernah latihan. Raka perdana ini dia ngelatih, Mas Udin kerja.